Udah, kita kepanya. Tiba-tiba, kita sudah mulai bentuk tim. Tiba-tiba, hmm. ada insiden politik. Hmm. Uh, bupati diberhentikan, hmm. tim diserahkan ke Danion hmm. Nabire. Hmm. Wah, tiba-tiba, pihak masyarakat tidak terima. Hmm. Udah, kami diusir dan diserang. Di balik layar itu, ada hmm. orang yang bermain. Hmm. Hmm. Pemain senior ini, beni Erari, sama. Hmm. Hmm. Yaya ya, Sumar bekas, ya, ya. persitara itu ya. harus bermain. Ya. Udah, karena mereka dua ini, ya, ya udah banyak kegagalan. Ya. Mereka lapor ke manajemen, manajemen ya. bilang, "Wah, coach, kamu ya. kenapa datang? Mau rusak tim segala macam." Ya. Saya sampaikan langsung, udah saya ya. mundurkan diri ya. karena kalau mau melihat tim itu. Ya. Saya korbankan diriku sendiri. Ya. Tapi kalau pemain bola Akamerun angkatan kamu itu yang jadi pemain nasional siapa? Samuel itu. Samuel itu wah, Samuel angkatan itu kamu. Angkatan kita hmm. hanya kita beda tim. Iya 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 ya. Beda tim dan beda nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di podcast Bicara Bola bersama saya Akmal Marhali, tuan rumah Bicara Bola. Bicara Bola, bicara fakta, di sini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia, tujuannya untuk memperkaya literasi sekaligus mengedukasi publik sepak bola Indonesia. Harapannya ke depan, sepak bola kita lebih banyak prestasinya dibanding dengan masalahnya. Dan hari ini, saya kehadiran kawan yang sudah cukup lama tidak bertemu. Karena lama berguru di Papua <laughs> Sekarang akhirnya datang ke Jakarta Dan kita sempatkan untuk ngobrol-ngobrol bersama Tentunya tentang sepak bola Indonesia Coach Arman Mial Balabeta Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik ya, Pak Arman Sehat selalu ya Coach ya? Alhamdulillah ya, Kalau masih sayang sama saya ya, Memberikan kesehatan ya. Coach, biar orang tahu pertama kali Coach ini udah warga negara Indonesia ya? Alhamdulillah tahun 2016 sudah nah, jadi WNI uh, Tapi lama dulu di Papua justru ya? Ya benar Berapa tahun coach di Papua? Ya dari pemain sampai jadi uh, pelatih itu uh, Kalau kita mau hitung saya di Papua itu belasan tahun uh, ya uh, Hampir 12-13 tahun hmm. uh, uh, Saya lupa dulu ada coach juga yang dari luar negeri yang ada di Papua juga kan mengabdi uh, Atau di Malang ya waktu itu ya uh, uh, Dan uh, coach ngelihat Papua itu sepak bolanya mirip nggak dengan Kamerun uh, gitu? Kalau lihat dari apa namanya bakat-bakat yang dimiliki selama coach ada di sana? Ya benar, Papua itu hmm. uh, bukan hanya mirip dari mirip dari kulit ya dan hmm. rambut ya, hmm. tapi dari segi sepak bola juga itu sangat mirip. Hmm. Kenapa? Karena medan di Papua itu banyak seperti di Afrika ya, hmm. atau daerah pegunungan. Hmm. Terus anak-anak bermain di pantai. pantai terus ya nggak uh, ada SSP uh. mereka bermain bola di jalan akhirnya uh. bisa uh. ya dari situ kalau kita lihat sepak bola negara-negara yang belum maju itu uh. kenapa pemain bola itu jauh uh. bagus secara skill individu daripada uh. daerah lain karena mereka bermain di jalan raya uh. di belakang rumah di pinggir pantai uh. begitu sama uh. seperti di Afrika itu yang membuat Coach Arman betah ya di Papua sebenarnya kenapa saya betah di Papua uh. karena Uh, di Papua itu mereka anggap kita seperti saudara ya hmm. Bukan berarti di Jawa enggak hmm. Bukan Artinya di Papua itu Mereka lebih Apa Lebih lari ke keluargaan hmm. hmm. Kalau kita perintah mereka itu hmm. cepat jalan Kadang-kadang hmm. kan di Jawa ini kita perintah anak-anak ini hmm. Ya mereka agak sedikit hmm. lu siapa ya, Walaupun kita pelatih yeah, yeah, ya yeah, yeah, yeah. Nah, Begitu Tapi kalau di Papua itu mereka uh. tahu kita pemain bola uh. Pernah bermain bola dan kita nah. perintah mereka itu ya mereka jalan. Iya iya. Ya kalau bicara sepak bola Papua kan dulu wah, luar biasa Papua itu ada Persiwa Wamena, ada kemudian Persidapo Soro nah. ada Persira Raja Ampat, nah. ada Perseiman Manokwari dan ada Persipura Jayapura nah. yang sangat luar biasa tampil di Liga Indonesia. Nah Pertanyaan, apa yang membuat klub elit seperti Persipura sebagai coach yang pada lama tinggal di sana kan? Ya. Ini harus akhirnya turun kasta itu. Sementara klub-klub seperti Raja Ampat dijual, Dapun Soro juga akhirnya dijual, ganti nama gitu, kan. Serui dijual. serui dijual ya betul. Nah, Mena hilang begitu saja. Tinggal Persipura tadinya harapannya, tapi Persipura akhirnya degradasi coach. Ya, eh. soal tim-tim ini dulu di Papua itu. Enak karena uh. waktu itu kan Liga juga dibagi per yeah. wilayah ya. Yeah, yeah. Ada wilayah timur yang diwakili oleh delapan tim waktu itu delapan uh. sampai sembilan tim. Ya kenapa tiba-tiba kolaps? Ya. Yeah, yeah. Ya masalahnya manajemen sepak bola itu hmm. kebanyakan di Papua itu belum mengerti saat itu. Hmm. Kenapa manajemen sepak bolanya itu masih secara kalau kita mau bicara abu-abu uh, di mata mereka maka hmm. pengurus ini nggak tahu apa yang penting buat pemain bola hmm. dana keluar dari pemerintah hmm. ya tiba dibawa ke manajer manajer nggak hmm. tahu kelola dana hmm. itu hmm. dan yang bikin di Papua cepat hancur kenapa karena anak-anak Papua cepat frustrasi dan hmm. kalau frustrasi kan dari miras hmm. uh, maka banyak tim itu kolaps hmm. hmm. kenapa pemerintah turunkan uang ke manajemen, manajemen tidak mm. turunkan uang ke pemain, mm. Ya udah mereka nggak pemain mm. akhirnya mm. hancur sepak bola mm. Papua. Mm. Maka saat itu hanya di zaman saya itu mm. Persi Gubin masih bertahan mm. karena kita masih pakai subsidi, mm. Persi Pura masih ada dan Kokop mm. terakhir-terakhirnya Persi Wamena Wah, mm. sebelum dipindah ke ke Jawa sini mm. dijuar ke Jawa dan Persi Serui jadi lampung. Ya, waktu itu hanya dua tim ya. Uh. Satu di Liga 1, Persipura ah, dan ah. di Liga Dua uh, Persikubin ah. yang masih punya keuangan sehat saat mm, itu. Mm. Dan saya sudah prediksi setelah Persikubin masuk Liga 2 itu di tahun 2014, mm. saya pernah bilang sama beberapa wartawan yang mengambil saya, kami harus hati-hati, berhati-hati, mm, kenapa? Mm. Karena kalian tidak lihat, mm. tidak baca ke depan, mm. saya lihat Persipura ini, mm. tim yang luar biasa. Mm. Ekspektasi ada. Mm. Kenapa? Ada banyak bibit mm. yang bisa menggantikan buah mm. Ricardo Salamensi, mm. Ian Luis Cabes, mm. Victor, uh, Pak Tinus, Pahit. mm. Tapi mm. kita tidak jaga mereka dengan baik. Mm. Kenapa? Karena semua hanya berkiblat kepada Persipura Senior yeah, ini. Yeah, yeah. Uh, siapa penggantinya mm. setelah mereka ini nggak bermain bola? Yeah, yeah nggak pernah pikir itu hmm, hmm. Uh, akibatnya itu juga salah kalkulasi hmm. ya maka Persipura bisa terjun ke hmm. liga 2. liga 2. Ya. ya nah ini kan apa kalau bicara kemarin juga liga 2 kan di di Papua banyak juga kan ada uh, PSBS Biak ya. ada Persiwararopen hmm. uh, kemudian juga ya ada Persipura ya, ya yang pada akhirnya yang promosi adalah uh, PSBS, per, Biak. Uh, PSBS Biak gitu uh, coach ngelihat uh, apa bisa nggak Persipura ini bangkit lagi untuk karena masyarakat orang mengenal ya Persi ya Persipura gitu kan. Ya, uh, kalau misalnya sekarang bisa ada PSBSB yang, ya orang tetap melihat oh, Persipura karena dia tiga kali juara. <laughs> ya Persipura kan jenderal. <laughs> kalau kita bilang ya jenderal bintang pak. <laughs> ya ya ya. ya, ya. Uh, sebenarnya Persipura bisa bangkit karena masalah Persipura masalah utama Persipura adalah finansial. Uh. Ah, kemarin hampir semua seluruh provinsi uh. di Papua itu Berikan bantuan kepada persepura uh. Dan perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport, uh. 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 Bank Papua uh. Uh. Tapi sekarang dengan kehadiran pemekaran uh. Uh. Ya agak sulit ya, ya persepura betul, betul, bangkit betul, betul. Kembali seperti dulu uh. Kenapa? Karena setiap gubernur hanya ingin uh. Mendorong sepak bola di daerahnya betul, 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 ah, Apalagi Freeport ini yang ya. masuk ya. Di Papua Tengah ya. Maka sulit Karena Persipura kan berada di Papua Ya, ya. ya sekarang masih bisa Karena ya. presidennya ini kan ya. lagi mencalonkan diri sebagai ya. gubernur ya. Insya Allah kalau beliau bisa jadi gubernur ya. Saya pikir Ya dengan titel gubernur ya, ya. Kan siapapun pengen dekati beliau ya. Dan kemungkinan besar bisa bilang Ya, ya. udah urus Persipura dulu ya, ya, baru ya, ya. lihat seperti apa nah, Dengan itu saya pikir Persipura bisa bangkit kembali iya. Karena potensialnya ada Kalau di Papua itu ada selalu ada potensial Banyak iya. Jadi Coach Arman ini bukan cuma ngerti bola Ternyata geopolitik juga Khususnya <laughs> <laughs> geopolitik di, di Jayapura ya Udah berapa 14 tahun nih Coach Sean, ya Ya 14 tahun eh. di wilayah Papua Dan 3 tahun di Timur Leste, Timur Leste. Ya, saya 80 okay. tahun di Indonesia. Dia 18 tahun 18, di Indonesia 18, ya. 18. Ya dan coach ini kan bicara Persipura lagi di Liga 2 tapi kemudian sekarang muncul PSBS Biak, ya kan, hmm. menggantikan posisi Persipura. Gitu. Yeah. Walaupun buat mainnya sekarang masih uh, tidak bisa main di Papua juga kan, sekarang ada main di Bali. Nah, coach ngelihat PSBS Biak bisa nggak menggantikan nama besar Persipura di Liga 1 Ya, yang saya takut uh. ini terjadi seperti Persipura. Hmm. Persipura degradasi di mana? Yeah. Di Bali. Yeah, 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 Maka di Papua uh, itu, uh, Papua itu uh, adalah sebuah pulau di mana adat dan istiadatnya uh, kuat. Mm, Kalau kita tidak dapat restu dari masyarakat itu, Hati-hati. Mm, mm, Kenapa? Karena saya pernah jadi korban di Persigubin, uh, pegunungan uh, Bintang. Uh, Kalau tim keluar dari daerah itu, uh, uh, ada doa, ada tarian adat, uh, segala macam. Uh, uh, Nah tapi kalau kita kembali uh, lepas ini, uh, uh, ya kita tidak dilindungi oleh nenek moyang ya iya, kita iya. manusia ya kita datang sebelum ada agama ada kultur lah iya, iya, iya. Budaya, uh, budaya 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 oh. kan mereka ini terikat dengan budayanya mm -hmm. mereka mm -hmm. maka dengan biak bermain di Bali mm -hmm. pertandingan hari ini biak kalah lagi iya kalah uh, maka hati-hati uh. pertandingan kedua dia keluar ke Semarang iya. belum tentu dia bisa mencuri poin di sana. Yeah, yeah. Kalau tiga pertandingan berturut-turut Besbes Biak lah uh, akan jadi perpecahan di Papua. Betul, betul. Kenapa? Uh, Karena <coughs> ada salah satu fraksi uh, yang bilang kok Besbes Biak itu uh, mau disamakan dengan Persipura. Yeah. Kan? Uh, uh, maka kelompok ini uh, doanya mereka apa? Jangan sampai Besbes uh, <laughs> itu uh, bertahan. Yeah, yeah. Uh, terus di biak sendiri ada masalah kenapa? Uh, kok kenapa biak ini uh, hanya fokus lolos uh, tapi tidak fokus untuk memperbaiki stadion yang uh, ada yeah, 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 yeah. supaya bisa jadi kandang untuk hmm. ini kok investor ini hanya pikir hmm. bawa tim hmm. Ah, kan masyarakat lokal kan merasa hmm. kok tim kami dibawa hmm. keluar, hmm. Paling mungkin main di Jayapura lah, kan hmm. ada stasiun Lukas Nembé, yeah. ada Mandala yeah. yang memenuhi syarat, kenapa hmm. bawa sampai di Bali? Hmm. Ah, begitu, maka roh ini lepas dari tim, hmm. begitu. Walaupun kita berjuang kadang-kadang hmm. nggak bisa, hmm. maka kemungkinan besar main di luar itu kemungkinan besar juga persesviak itu imbas seperti Persipura. Iya, agak berat ya kalau main dua karena kekuatan klub-klub uh, Jayapura itu kalau main di daerah sendiri. Iya gitu. benar. Dulu Wamena, wah sulit dikalahkan kalau main di Wamena kan. Ya. Termasuk Persipura kalau ya, main benar. di Kandang sulit dikalahkan. Benar sekali. Termasuk dulu Persidapun Dapun Soro. Iya. Kar kan? Karena nah. beberapa faktor kan ada jet lag ya. ya. Terus hmm. ya aklimatisasi di sana yang beda hmm. dengan hmm. Jawa. Hmm. Coach itu ngomong-ngomong berapa lama coach di Papua? di 14 tahun kan 14 ya, klub mana aja coach yang yang apa yang ya, yang di, coach latih uh, di Papua saya uh. pertama kali ceritanya lucu saya pertama kali uh. dipanggil oleh almarhum uh. Dominggusno ini kita ke Panyai uh. coba dampingi saya di Panyai uh. jadi asisten udah kita ke Panyai tiba di Panyai kita sudah mulai bentuk tim tiba-tiba uh. ada insiden politik uh. Uh, bupati diberhentikan uh diserahkan ke Danyon hmm. Nabire. Hmm. Wah tiba-tiba pihak masyarakat tidak terima. Yeah. Udah kami di usir dan diserang. Yeah. Udah yeah. dibawa ke Jayapura. Yeah. Latihan di sana dua minggu. Enggak yeah. uh, aman. Yeah. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti dari... Yeah. Dari Persinai. Pa ya, Persipani uh. ya Persi uh. Akhirnya ada teman dulu hmm dia di Dispora, sekarang di koni mm. pak coco mm. ah waktu saya masih main itu mm. fans saya itu mm. ah setelah dia dengar saya jadi pelatih mm. waktu itu saya tinggal di daerah amadi mm. dia datang ke saya bilang saya dengar kamu sudah jadi pelatih mm. saya bilang ya asisten bantu bantu kod domingo ada satu tempat mm. timnya nggak ada pelatih mm. Tapi ada orang yang melatih. Saya eh. bilang kok bicara begitu. Eh. Ya coba. Nah, kebetulan di sana itu ah. yang jadi pelatih kepala itu ah. almarhum Ino dalam Ya Ino kakaknya Edward Ifagdalam Kakaknya itu. Ya. Ah. Namanya tim itu Perseka ah. Kaimana. Oh ya ya. Ah kebetulan saya tanya, tuh mau ke sana bagaimana bang? Dia bilang beli tiket sendiri. Kan ini kamu cuba, kamu coba itulah bantuan. Kalau kamu berani sebagai pelatih pergi, ya sudah saya bilang why not? Hmm. Tidak ada hmm. sesuatu yang di Ini saya cuba. Sudah hmm. saya ke Kaimana. Kebetulan di teror itu, di saat saya mendarat di bandara Kaimana itu Utarum. Ada salah satu pengurus uh, termasuk pengurus itu tentara waktu itu Pak Robi Samang. Uh, uh, Dia di bandara. Kebetulan dalam pesawat saya kenal satu orang uh, ke mana Ismail Lawai. Uh, uh, dalam perjalanan tiga jam ini kita uh, jadi family lah seperti yeah, saudara. Uh, uh, turun dari pesawat uh, karena keimana kota kecil sekali. Tiga belas menit dari bandara ke jantung kota. Yeah, uh, Semua saling kenal di sana. Terus tentara ini tanya, eh selamat, kamu bawa siapa itu? Uh. Dia bilang ini pelatih. Uh. Langsung tentara ini marah. Uh. Eh kita tidak butuh pelatih di sini. Uh. Saya bilang enggak, saya datang jalan-jalan saja. Uh. Saya datang jalan-jalan lihat kota. Uh. Kebetulan ini kaimana itu di provinsi Papua Barat. Yeah, yeah, yeah. Ino ini Ino ini sudah pegawai di provinsi Papua. Uh. Pemindahan pegawai itu sangat sulit yeah, antar yeah. provinsi. Uh. Jadi dispora di Akhirnya, saya ke Kaimana. Sering keluar dari hotel pergi. Lihat latihan. Eh. Uh. Lihat tim main. Kebetulan ada uji coba. Uh. Mereka uji coba dua kali. Saya pantau mm. dua kali kalah. Mm. Turun dari tribun begitu. Ada seseorang yang panggil. Mm. Tapi orangnya kan di Papua kita bilang pendatang mm. ya. Beliau orang alternatif. Pak Ajit Kadir mm. Saat itu dia kepala bawah sedar dan selaku ketua ASKAP. Mm. Dia tanya ke saya. Katanya kamu pelatih? Mm. Ya. Coba, apa yang terjadi? Kenapa tim ini kalah terus? Mm. Saya bilang, Pak, saya susah untuk menyampaikan karena mm. saya nggak tahu mereka programnya mm. seperti apa. Mm. Dia bilang, oke okay, sini. Dia ambil program mm. kepada ke beberapa orang yang berdiri lah. Mm. Tunjuk kepada saya. Programnya bagus, Pak. Mm. Tapi siapa yang buat program ini? Hmm. Katanya pelatihnya ada di Jayapura. Hmm. Siapa nama pelatihnya? Irfan. Oh ya saya kenal programnya bagus. Hmm. Tapi apakah yang pegang program ini hmm. bisa menjalankan menjalankan uh, tugasnya uh, iya. dengan baik? Ah di situ masalahnya. Uh. Setelah saya cross check, uh. semua ini pengurus, uh, iya, iya, bandara, iya. uh. sekretaris. Uh. Wah ini bukan Flati. background uh. sepak bola. Uh. Jus yang main di tim ini anaknya mereka. Waduh, udah beli bilang oke okay, coach, kalau begitu bes mulai besok kamu uh, datang ya. Uh, ya udah saya datang, uh, hari pertama datang, lihat mereka uh, hanya pantau hari kedua. Uh, udah, saya bilang tolong sebelum uh, mulai latihan intinya itu, kalian uh, harus jogging. Uh, jogging 15 menit Iya. Pemain gak mau jogging. Uh, ...kok kalian mau jadi pemain bola tapi enggak mau jogging? Uh, Ingat sepak bola itu olahraga keras, uh, butuh tenaga, butuh kekuatan fisik, itu uh, strength power semua uh, harus ada di dalam. Sudah uh, mereka lapor ke orang tuanya mereka. Uh, uh, Hari ketiga saya datang latihan, mereka enggak uh, mau lagi lari. Sudah yeah. saya putuskan setelah ketemu uh, Pak Ajit, ketua seolah-olah ketua skap, saya sampaikan ke beliau, uh, "Pak, saya coret semua pemain." Uh, beliau kaget. Yeah. Coach, apa yang kamu sampaikan? Ya, Pak. Saya coret semua pemain. Coach, uh, ini adalah pemain anak-anak terbaik uh, di kampung ini. Uh, uh, Kenapa Papa bilang anak-anak terbaik? Uh, Kemarin mereka ikut si ini, uh, ini. Saya bilang, Pak, saya coret. Uh, kamu akan dapat pemain di mana? Uh, saya berikan saya waktu. Saya akan cari. Uh, saya mulai jalan ke SMA, sekolah-sekolah. Uh, uh, yang tendang kaleng. Uh, saya panggil main bola. Ya, uh, uh, Saya pelatih kakak mana. Uh, Kamu ikut dia ya, nanti kita ketemu di stadion. Uh, Begitu saya kumpul untuk pertama kali 13 orang. Uh, uh, kebetulan di pasar ikan itu. Uh, pasar ikan itu dikuasai oleh orang uh, Makassar. Uh, orang Bugis. Di situ saya dapat dua pemain. Uh, jadi 15? Du ya jadi 15. Uh, uh, udah. Begitu saya mulai bentuk tim. Uh, kita mulai latihan, latihan, uh, latihan. Rangkaian uji coba. Uh. Begitu saya ketemu satu tim namanya Kaswarina. Uh. Kaswarina karena ada satu daerah di situ namanya Kaswarina. Uh. Saya menang timnya itu 6-1. Uh. Uh. Malam di Kaimana itu kita sering pergi nongkrong di di pertokoan. Yeah, yeah. milik Cina-Cina. Udah Setelah main hari itu, uh. Kebetulan pelatihnya itu pergi lapor ke pemilik tim yeah. orang Cina uh, pemuda Cina itu namanya Roland Irish. Uh, dia bilang bos kami kalah 6-1. Dia bilang uh, 6-1 kalah dari siapa? Enggak ada tim yang bisa menang saya kok kamu uh, ada kok ada bos. Uh, itu pelatihnya itu orang asing. Uh, dia kumpul anak-anak. Anak-anak uh, mana yang dia kumpulkan? Ya uh, mereka itu belum pernah main bola di sini hanya mm. ada satu Anjas Asmara itu mm. yang bugis ini hanya dia yang kita hmm. kenal di sini tapi yang lain tidak tahu dia ambil dari mana hmm. tapi anak kayu mana udah dia suruh panggil hmm. saya dipanggil saya datang kamu yang menang tim saya hmm. ya. uh, apa kebutuhanmu karena hmm. saya dengar kamu hanya pakai rompi hmm. saya bilang ya butuh kostum hmm. latihan bola hmm. Hmm. kebetulan beliau ini bapaknya pengusaha hmm. Ya, udah dia masuk di gudang di tokonya itu hmm. ambil beberapa bola kasih beberapa hmm. baju untuk latihan hmm. udah semangat tambah tinggi hmm. Hmm. Nah, terus saya ada masalah satu masalah yang sangat krusial hmm. hotel di mana saya tinggal uangku sudah habis ya, 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 Gak ya. bisa bayar uh. akhirnya sarapan yang dikasih uh. saya terpaksa puasa uh. simpan itu untuk makan malam oh. berarti kamu nggak digaji waktu melatih perseka pelatih perseka kayak mana itu Pemain saja, pas saya coret pemain, saya tidak dibolehkan lagi di naik uh, uh, mobil, mobil oh, yeah, saja bis itu lewat, uh, saya berdiri di jalan bis lewat, uh, nggak uh, pernah bawa saya. <laughs> Akhirnya mereka panggil uh, satu pelatih dari Makassar. Uh, tim ini, anak-anak yeah. yang dicoret ini, mereka bentuk satu tim. Uh, uh, pas saya tiba di lapangan, mereka latihan, habis latihan, baru saya latihan anak-anak uh, ini. Uh, satu minggu latihan, mereka ini minta uji coba. Uh, pemain yang saya coret ini, uh, saya bilang siap, nggak ada masalah. Uh, Udah uji coba. Uh, karena tim ini tiga uh, satu, uh, mereka nggak terima. Mereka bilang ya karena pelatih kami baru datang. Uh, coach berikan kami lagi dua minggu. Uh, Silakan. Uh, Udah latihan-latihan. Uh, main kedua kali ini, uh, kita kalahkan lagi mereka dua uh, kosong. Akhirnya yang bertindak sebagai manajer tim itu marah sekali. Uh, dia marah dia bilang sama pelatih kamu keluar dari sini dan pulang hmm. udah kalian pemain itu semua bubar saja hmm. kalian bilang kalian yang hebat di sini kok anak-anak kampung ini bisa kalahkan kalian dua kali hmm. begitu kita pulang dia datang ke kos hmm. karena setelah masalah di hotel itu pak hmm. Roland ini hmm. kok Roland ini dia selesaikan semua hmm. mereka sama Pak Ajit ketua askap carikan saya kamar kos hmm. taruh kasur hmm. Uh, televisi hmm. dispenser semua, udah habis itu saya pulang ke kos... manajer ini datang, hmm. dia bilang minta maaf coach kan kemarin kita pikir benar-benar hmm. kamu tidak bisa melatih maka hmm. kita terpisah di saat waktu hmm. kamu bilang cerita anak-anak, hmm. sekarang saya sebagai pelatih BAPOPSI di sini hmm. manajer tim BAPOPSI... ...ya udah dia bawa kita satu kartun mm. penuh dengan mm. perlengkapan. Mm. Berikan dia bilang, "Oke, okay, sekarang kita ikut kamu." Mm. Tapi minta maaf, mm. berapa anak yang kamu bisa ambil dari mm. tim lama? Mm. Nah, saya bilang kalau buat saya itu, mm. mereka hanya datang, harus datang minta maaf kepada pemain yang sudah ada ini. Mm. Karena kasihan kan mereka yang pergi, ini mm. yang ingin latihan. Mm. Udah mereka datang minta maaf, akhirnya kita bikin seleksi ulang lagi. Mm. Uh, karena kebanyakan yang ada di tim yang saya bina itu mm. ada juga yang datang dari kampung mm. jual hasil dari perkebunan mm. dari laut. Mm. Uh, karena mereka latihan dua minggu nanti kembali ke kampung mm. akhirnya bentuk lagi tim ulang mm. dan kita ikut mm. divisi tiga mm. tahun 2010-11 mm. mm. divisi tiga akhirnya kami di kami masuk di zona playoff. Mm. Zona playoff kami kalahkan Bintuni mm. 31. Mm. Bintuni waktu itu di divisi 2. Mm. Juru kunci akhirnya Bintuni yang turun mm. kami naik. Mm. Tim yang sama saya pertahankan. Mm. Kita main divisi 2, divisi 2. Mm. Kami juara 3 nasional. Mm. Nah, pertama kali datang, anak-anak belum pernah naik pesawat, mm. kaget, tiba di Soekarno-Hatta. Mm. Mereka jalan kehidupan, yeah. <laughs> kenapa? Hei Coach, kapan ada ini di Kaimana? Uh, Coach, wih bis besar, kapan-kapan? Uh, ya, yeah. yeah. Hanya dari bandara, saya uh, sudah sampaikan ke manajemen saya itu, uh, kami nggak bakar ke mana-mana. Uh, Kenapa Coach? Anak-anak ini kaget uh, dengan apa yang ada di kota besar. Yeah, yeah. Dan satu grup sama Waropen, Waropen nggak pernah menang kita. Uh, Tapi kita tiba di Jakarta itu, kalah 4-0 uh, dari Waropen. Kenapa? Main di, main di Lebak Burus. Yeah, yeah, yeah. Kalau Pak Akmal ingat, kan yeah. di Lebak Bulus di sebelah ada, Dulu gedung itu Ada iya, lampu iya. yang menyala Iya betul Betul, betul. Ah, Terus di sebelah kawang itu Kan ada papan iya, uh, Kita main pas uh, maghrib iya. Pas menyala begitu Pemain saya itu konsentrasi Lihat Lampu-lampu uh, itu lampu. Udah iya. warung pen iya. itu gol gol iya. Terus Akhirnya kami pulang tapi Karena kami, di uh, Apa Kayak mana gak ada lampu Gak ada, <laughs> gak, ada lampu. gak ada lampu Terus gedung-gedung juga dengan iya, iya, iya Lampu iya. Jadi gak dia Gak main bola Tapi terpesona dengan terpesona sekitarnya Terpesona dengan sekitarnya itu Akhirnya kami pulang <laughs> Tapi saat itu diwancara uh, oleh tim badan Liga Amatir. Uh, saya sampaikan bahwa uh, jika tahun berikut uh, saya datang ke Jakarta, uh, saya bawa pulang medali emas. Uh, waktu itu Iwan Budianto uh, masih ketua uh, BLA. Uh, tahun 2012, uh, divisi 1 uh, Diketuai oleh Pak Syoki Surat. Iya iya iya. Aduh beliau tanya sama saya waktu Technical meeting, coach kamu ingat, mm. kamu sampaikan di tahun 2011 bahwa mm. kalau kamu bawa tim ke sini mm. kali ini kamu juara, mm. saya bilang saya siap saya pegang kataku, mm. udah kami mulai, mm. alhamdulillah ya mm. kami main 47 pertandingan mm. dalam satu musim itu karena mm. kita mulai dari provinsi-provinsi mm. mm. antar provinsi yeah, yeah. Papua Papua Barat, mm. antar provinsi Papua Barat kita Papua Barat Maluku Maluku. Mm. Sampai tiba di Jakarta, mm. ah, tiba di Jakarta lagi, main setelah itu ke Cilegon. Mm. Ke... Alhamdulillah, tahun itu mm. enggak, enggak pernah kalah mm. juara satu nasional. Mm. Ah, di situ, mm. tim ke Liga Dua, mm. ah, ke Liga Dua kan banyak orang mulai yeah, yeah. melihat, "Wah, kok tim uh, ini uh, ah, kebetulan itu pergantian bupati di Kaimana, yeah, uh, bupati yang datang, Pak Matias Mayruma, uh, orangnya sedikit kontroversial." Uh, Kenapa? Karena beliau tidak akui kejuaraan kita. Hmm. Kami pulang ke Kaimana, mana, hmm. tidak disambut. Hmm. Katanya kenapa tidak juara saat saya bupati? Hmm. Kalian yeah. juara saya belum jadi bupati. Yeah, yeah. Akhirnya ya kami bilang ya mungkin hmm. itu hanya ya masalah alam. Mungkin hmm. saat itu hmm. bapak belum jadi bupati. Ya itu saatnya kita hmm. maju. Hmm. Akhirnya jadi masalah, dia hmm. nggak mau sponsori tim. Hmm. Alhamdulillah waktu itu Bank Papua masih berikan hmm. subsidi. Dan PT Liga atau PT LB waktu itu, PT Liga masih kasih juga 500 hmm. juta saat itu. Hmm. Hmm. Uh, terus Cina ini dapat proyek, hmm. dia tambah uang. Hmm. Udah saya siapkan tim, hmm. di tengah jalan hmm. sisa dua pertandingan. Hmm. Serui urutan satu. Tahun 2013, Serui lolos ke Liga mm. Satu. Serui urutan satu, Kaimana urutan kedua. Mm. Selisih poin antara Kaimana sama PSVS Biak, mm. empat poin. Mm. Kami ke Gorontalo mm. main lawan no ke BOL dulu. Mm. Bol ini dua minggu nggak latihan mm. karena mereka sudah aman dari degradasi. Mm. Saya sampaikan sama anak-anak bahwa ke BOL kita ambil tiga poin saja. Mm -hmm. Karena saya sudah tahu kekuatan timnya, hmm. pemain asing sudah pulang, hmm. pasti dengan pemain asing saja mereka nggak bisa main. Apalagi hmm. kita turun, rencana tim berangkat hari Jumat, hmm. saya dipecat hari Selasa, hmm. Hmm. dipecat hari Selasa, hari Kamis, hmm. saya dipanggil Persina Nabire. Hmm. Hmm. Persinap ini saya bentuk timnya itu tahun 2012 hmm. sebagai direktur teknik saya hmm. di sana empat bulan hmm. seleksikan pemain bikin program mereka hmm. ikut uh, zona hmm. di Papua di mana mereka juara hmm. waktu saya juara dengan Persi, uh, persi Kaimana juara hmm. divisi satu hmm. mereka ini juga datang ke Jakarta juara yeah. divisi divisi dua juara yeah. satu nasional yeah. Yeah. akhirnya di tahun yang sama saya dapat dua medali emas yeah. 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 Satu sebagai direktur teknik, satu sebagai pelatih kepala. Yeah, yeah, uh. Setelah kena Bire, bawa tim ke Jakarta uh. untuk masuk Liga 2. Uh. Tapi kebetulan pertandingan pertama kalah. Uh. Kalah bukan karena kita tidak main bagus. Uh. Banyak peluang tapi nggak jadi. Kenapa? Uh. Karena ada di balik layar itu ada uh. orang yang bermain. Uh. Pemain senior ini Benny Erari sama... Uh. Uh ya, ya Sumar bekas ya, ya. Persitara itu ya. harus bermain. Ya. Udah, karena mereka dua ini, ya, ya udah banyak kegagalan. Ya. Mereka lapor ke manajemen, manajemen ya. bilang, "Wah, coach, kamu ya. kenapa datang mau rusak tim segala macam?" Ya. Saya sampaikan langsung, udah, saya ya. mundurkan diri. Ya. Karena kalau mau melihat tim itu, ya. saya korbankan diriku sendiri. Ya, ya. Tujuh hari dalam kapal ya. dari Nabire sampai Jakarta. Ya tujuh hari dalam kapal ya uh, sebagai pelatih kepala uh, saya yakin gak ada pelatih yang pernah uh, alami hal uh, yang saya alami uh, itu waktu pegang persinap uh, nabire? nabire uh, uh, tiba di Jakarta setelah uh, tujuh hari di laut uh, kok saya dilakukan seperti ini uh, saya suruh istri saya karena kita tinggal di Cijantung uh, 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 kiranya kita mungkin diakomodir di uh, uh, Perumahan tentara yeah, ini yeah, yeah. malah kami ditaruh di uh, aula. Aula uh, itu tidur di velvet. Yeah, 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 yeah. Susahnya tidur di velvet, saya uh, suruh istriku bawa beberapa uh, karpet yang ada di rumah sama uh, bantal-bantal. Uh, udah supaya pemain bisa tidur. Uh, Tapi kok manajemen ini, uh, saya hanya dedikasi untuk bersinap. Kenapa? Uh, Karena ada beberapa anak nabi yang uh, saya bawa ke uh, Kaimana. Uh, uh, kok saya datang melatih? Suka relap mm. untuk latih tim ini. Kok mm. dibilang saya merusak mm. tim. Mm. Udah saya mundurkan diri. Mm. Pergi nonton waktu itu Persigubin main. Mm. Persigubin main lawan Martapura. Mm. Ah, ada kejadian di lapangan. Mm. Persigubin bawa baju mm. yang mirip dengan bajunya Martapura. Martapura mm. tuan rumah. Mm. Martapura ini punya dua jersey, mm. Tapi dia nggak mau ganti. Mm dalam pemikirannya itu mungkin mm. keputusan nanti bisa menang wo yeah, yeah, yeah. tapi nggak jadi menang wo mm. tertunda kapan mm. tertundanya nggak tahu mm. saya di tribun itu lihat mereka dalam pemanasan saya bilang tim Papua ini bisa lolos mm. kebetulan ada manajernya di belakang yeah. duduk sama Ruli Neri yeah, 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 yeah. Ruli. saya nggak tahu itu mm. manajernya mm. saya sama istri pas nggak jadi main keributan itu mm. mau keluar dari lapangan mm. ada yang hampir saya mm. uh, Bang, Bang. Ya. Bang. Tadi ada bapak di belakang katanya. Bang. Bapak bilang tim anak Papua itu bisa bang. masuk liga 2 ya. Bang. Ya. Kenapa? beliau ingin ketemu. Bang. Ketemu dia tanya, bang. kan orang Papua itu kalau yang agak tua kan bang. panggil kita itu anak. Bang. Anak. Benar tim ini bisa bang. masuk? Saya bilang bisa. Bang. Oke okay, kalau bisa, hmm. anak kasih nomor handphone, hmm. saya kasih. Beliau telepon berapa kali, hmm. gangguan tapi HP saya kan waktu itu masih yeah. kurang Terus ini. Terus kamu pegang persikubin akhirnya? Enggak waktu itu saya dari Nabire, ah. kan baru selesai baru yeah. lepas Nabire, ah. tapi masih lanjut liga 3 ini, ah. divisi satu ini. Ah. ah setelah pertemuan dengan manajer ini, ah. selaku wakil bupati juga saat itu, ah. besoknya dia telepon, ah. ayo kita ketemu, ah. ketemu. Versi gubin mau main lawan uh, Kudus ya Kalau uh, saya masih ingat. Uh, Udah Saya dibalik balik layar uh, Pemanasan Saya ma masih uh, bisa masuk Karena waktu itu ada pendekatan dengan uh, Orang uh, badan dengan mati uh, Saya masuk di ruang ganti Oke okay. uh, Kamu harus main begini Kamu main begini Kamu main begini Kamu pernah main di mana uh, Kebetulan ada jebolan Salah satu grup uh, yang pernah Ke Singapura uh, Mariano Barbato uh, uh, ada dua tiga anak Papua mm. begitu. Udah saya bilang kamu itu hebat, mm. ini hebat. Mm. Ah berarti kan kamu di tengah, mm. kamu ini sayap. Mm. Jangan sayap, kamu jadi striker karena mm. kamu pintar. Mm. Yang sayap ini kita pakai dua orang ini mm. karena pintar lari. Mm. Mm. Udah tim masuk, tim menang. Yeah, 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 yeah. Menang begitu, bupati, uh. uh, wakil bupati itu turun. Uh. Dia tanya anak-anak. Uh. Kalian ingin jadi uh. kan? Kalian punya kakak ini pelatih. Uh, oh iya kami mau. Dia uh, jadi pelatih. Uh, Ternyata Ruli Nere selama ini sama beliau. Dan uh, Ruli mau masuk. Yeah. Uh, itu bedanya orang Papua. Uh, Kalau dia ingin uh, bicara jujur. Dia akan jujur. Uh, dia kembali. Uh, panggil saya. Kita naik. Uh, saya dia sama koc Ruli Nere. Uh, uh, Dia bilang sama Ruli Nirek. Uh, 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 itu anak ini jadi pelatih. Uh, uh, uh. Oh bilang bilang, Oh ya 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 bagus Bapak, bagus. Bagus Kakak. Udah saya mau pulang video keluar amplop dikasih saya dia begini 25 juta. Udah saya minta tolong sama dia Bapak. Ada masalah lagi satu. Wah, saya baru kenal kamu ada masalah. Karena saking kasihan sama Nabire. Kita nggak ada uang makan saja susah, anak-anak tidur di. Saya sampaikan bahwa ada tim uh, Papua itu uh, yang lagi dalam masalah yeah, yeah. dan beliau sebagai wakil kepala daerah uh, terpukul. Hmm. Alhamdulillah beliau keluar uang 75 juta yeah, bilang yeah. sama mereka ini uang uh, kalian bisa pulang uh, beli tiket kapal uh, dan kebetulan itu uh, kan seperti kita baru selamatkan anak ya uh, pertandingan terakhir itu di uh, grup. Uh, uh. Persib Bandung bilang Persigubin. Persib bilang kita tidak mau main eh. karena Bapak kamu sudah bantu kita. Eh. Dia bilang main saja. Eh. Persigubin menang. Eh. Pertandingan terakhir ini ada eh. satu pertandingan yang tertunda. Eh. Martapura Persigubin. Eh. Persikutim urutan kedua. Eh. Ini sekarang eh. Martapura punya 12. Eh. Persikutim 11. Eh. Persigubin ini eh. 9. Eh. Persikutim tahu tidak mungkin Persi menang. Persikutim sudah pulang karena selesai yeah. main. Dalam euforia, wah yeah. kita masuk yeah. Liga, Liga 2. Yeah. Persi ini lawan Martapura itu. Yeah. Kami menang. Martapura 2-1. Yeah. Tapi Martapura punya 12, yeah. tapi selisih gol. Yeah. Udah, yeah. yang lolos... Martapura sama Persikubin lulus ke Liga dua. Eh, iya, iya. Persikubin gugur. Iya, 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 ah, ada cerita iya, Wah, apa sih itu jual pertandingan iya, iya, Martapura iya, tidak suka ternyata enggak. Iya iya. iya. Lho kok singkatnya habis itu dari Persikubin ke, ah, saya empat uh, musim di Persikubin. Persikubin. Selanjutnya? Ah, selanjutnya saya ke Biak. Biak di apa ya? Biak United ya? Iya, Biak ya. United. Terus Elang Brimo Papua. Ah Biak United. Ke Elang Brimo Papua, ah, terus persiwaja Mambramo. Mambramo, ah, Habis persiwaja ini, ah, ah. saya terbang ke Timor Leste. Oh gitu. Oh kau kok, kok pernah melatih di Timor Leste ya? Iya. Itu lawan eh lawan melatih klub apa? DIT FC. Oh, okay. did did itu dan di Dili. Di oh, ber universitas. Berapa musim itu pas? Saya di Timur Leste 2020 pas saya keluar dari sini, ah. tiba di Timur Leste dua minggu corona, hmm. nggak ada liga kita hanya main kupa. Hmm. Tapi prestasi saya di Copa itu luar mm, biasa mm, karena tanpa pemain asing, saya mm, bisa menang juara Liga mm, sebelumnya, saya menang juara Liga mm, dan yang juara Piala Liga juga itu di, saya menang dia. Iya, Timur Leste itu di Timur Leste. Leste. Uh, itu, itu, itu ada pemain Indonesia main di sana kan? Ada, ada, uh, ada. ada dia di Kusnandar tim, apa? Tapi siapa apa, apa, si, Saya lupa tuh. Tapi tim saya itu nggak ada pemain asing uh, karena saya tiba pemain lokal. Corona nggak bisa bawa pemain. Iya, iya. Nah, coach ini bicara uh, apa? Kapan sih sebenarnya coach itu pertama kali datang ke Indonesia? Uh, saya masuk Indonesia 14 Januari ya uh. 2005. Dulu 2005 ya? Iya. Yeah. Dulu awalnya bermain kan? Iya yeah, Datang pemain. ke sini untuk main. Pemain, kan, ya? Ya, uh. Uh, tapi main langsung? Enggak. Uh, datang main langsung. Uh. Ceritanya saya tiba di Indonesia mm. dan saat itu ada aturan baru dari mm. FIFA. Mm. Setiap pemain asing wajib didaftar oleh agen, agen resmi FIFA. Berlisensi FIFA, berlisensi FIFA. Ah, kalau sekarang banyak yang nggak berlisensi ya. sekarang. Uh, ya. Saya ke Deli Serdang pertama kali di bawah eh. Code eh? Saya seleksi satu minggu eh? diberikan kontrak. Eh? akhirnya agen saya Unana uh, uh, saat itu ada beberapa pemain yang baru datang uh, semacam Erik Me uh, yang yeah, Leng Lulu uh, yeah. kebetulan Erik Mebenga dan Leng Lulu ini dibawa ke Persipura yeah, yeah, yeah. Uh, karena Leng Lulu masuk sini dengan usia itu dibawa 20 uh, sulit uh, aturannya itu okay. maka Unana okay. selama ini ada di mm. Papua mm. tapi waktu itu kita tidak punya pemikiran bahwa Onana mm. kita bisa kirim kontrak ini mm. Saudi so, dia tanda tangan dan mm. kirim ke PT Liga waktu itu mm, mm. Akhirnya mm. Gak jadi mm. Tapi sudah terima Uang 30 juta yeah, yeah. Tapi saya Gak kembalikan uh. Saya ke Malang uh. Malang di bawah Danur Danurwindo yeah. Di Malang kami dua paket Saya uh. sama ada satu striker Akongo uh. Saya di sana Gelandang bertahan uh. Lolos lagi uh. Tapi onana bilang paket uh. Udah nggak bisa paket Karena sudah ada Tasio uh, Bako Tasio bako, uh, uh. bako Bako Bako, bako sadisu yang yeah, yeah yang sudah dikontrak walaupun yeah. waktu itu dia dalam fase pemulihan mm. nggak jadi mm. udah saya kembali ke Jakarta kebetulan mm. saya lagi persiapan untuk kembali ke Singapura karena mm. waktu itu main Singapura mm. ada teman yang bilang kita ke Senayan ada mm. tim dari Papua mm. tapi waktu itu baru datang saya tidak mm. mengerti Papuanya seperti apa mm. ke sana semua kebanyakan pemain kulit hitam mm. kiranya mereka dari Afrika mm. saya bahasa Inggris mereka nggak mengerti mm. Wah, ini dari daerah mana? Hmm. Karena mereka juga nggak bisa bahasa hmm. Inggris. Saya belum mengerti, saya baru di Indonesia kan hmm. baru satu bulan setengah. Hmm. Udah. Hmm. Latihan sama mereka dua hari, hmm. diterima. Persidapon? Persidapon. Hmm. Udah terbang ke Papua. Hmm. Pas di Papua, kebetulan hmm. Onana juga di Papua. Uh pas, udah langsung tekan kontrak uh, dan saya mulai di Persidafon satu musim tuh Mas. dua musim di Persidafon ke Kedah, tapi waktu itu uh, Liga Indonesia ini kan uh, selesai di sini, uh, mulai di uh, di luar, yeah, yeah, begitu sama Indonesia satu musim, uh, saya ke Kedah uh, ke Malaysia. Uh, Main di sana, kembali main lagi di persidapan. Uh -huh. Habis itu saya pergi ke DPMM. Uh, yeah, yeah, yeah. DPMM selesai, saya kembali ke Wamena. Wamena yeah. kasih kontrak uh -huh. karena saat itu uh, presiden Bali dijual yeah, 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 yeah. ke Wamena. Uh -huh. Dua tim ini milik John Banua. Yeah, yeah, yeah. John Banua itu beliau itu uh -huh. licik sekali pintar yeah, uh -huh. dalam hal ini. Pintar sekali. Uh -huh. Dia mau jual presiden ini ke uh -huh. Yaokimu. Yeah, yeah, yeah. Tapi presiden Yaokimu bilang. Uh -huh. Presiden ini harus di posisi uh, atas. Uh, baru saya beli. Uh, Udah, kita yang tangan kontak di Persib ini, berapa main Dia kirim ke, uh, ya, Kimu kita uh, kasih uh, lagi, ya, uh, Dia jual, dia terima uh, uh, uang. Uh, yeah, yeah, yeah. Uh, habis dari situ, uh, saya ke Persebong, boleh mengundur. Uh, habis Persibom baru kayak kuhibung. Uh, yeah. Enggak, dari Okiimo, uh, saya ke Persebong. Persebong, uh, habis Persebong, saya kembali ke... Segonport, hmm. saya Port ke, itu Singapura. Vietnam. Vietnam, Vietnam, Vietnam. Oh, jadi, di, uh, jadi coach itu main pernah di Singapura, pernah di Malaysia, pernah di Brunei, di Brunei, pernah di Vietnam. Vietnam ya, iya, iya, ya, ya. Uh, Karena saat itu ceritanya lucu, hmm. kita bisa main di luar, kembali main di Indonesia, uh. enggak ada permintaan ITC. Iya, 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 ya. enak saat itu. Uh, Maka uh. saya keliling begitu, akhirnya cedera di Saigon uh, Port. Uh. di situ saya mulai pikir. Uh. Karena takut operasi, uh. kok ke depan kalau saya nggak bisa main uh. apa yang saya akan? Uh. Udah saya ambil lisensi, mulai ambil lisensi. Itu oh, okay. tahun berapa tuh kok kan, ambil lisensi? Uh, pertama kali ambil lisensi itu uh. 2007, tapi uh. saya masih aktif main di Papua. Ah, uh. lisensi C, D, D 2007, uh. C 2008, uh. ambil hmm. B 2010. Uh. Nasional waktu juga yeah, masih yeah, nasional. Yeah, 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 yeah. Pas daftar di A, uh, ada aturan bahwa nanti lisensi akan jadi AFC. saya uh, lari. Uh, saya mulai, saya kembali lagi dari nol. Uh, uh, iya, iya. Ambil C AFC, uh, B AFC, AFC sampai A ambil A -AFC. AFC. Sekarang AFC, Coach. Ya? AFC, ya. Uh, Coach. Ini kan ngomong-ngomong, karir banyak di Indonesia, di Asia Tenggara, kemudian juga melatih di Indonesia, gitu kan. Coach ini kelahiran uh, Kamerun kan, Dawala Do Kamerun ya? Iya. Nah itu, emang dari kecil itu udah berniat jadi pemain bola? Sebenarnya saya punya bakat uh, dari uh, kecil. Uh, uh, punya bakat, tapi uh, saat itu orang tua nggak setuju kita main bola. Uh, uh, karena ceritanya orang tua itu, anak saya bisa jadi pegawai, okay, polisi. Bisa jadi insinyur. Iya, uh, kalau uh, dia pintar bisa uh, jadi menteri. Uh, 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 iya, iya, iya. Uh, karena kan kami yang lain dari keluarga miskin iya, iya. kan, cerita, orang tua kan begitu. Iya, iya. Ya jadi apa namanya sejak usia berapa tuh coach main bola coach? Saya mulai main bola itu sebenarnya di usia 8 tahun ya, uh. main bola terus sampai usia 11 tahun. Uh. Banyak tertarik teman-teman uh. bawa main untuk uh. apa mereka. Uh, sampai usia 14 uh. mulai main tarkam. Iya 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 Dari tarkam itu ya dapat sedikit uang yeah, yeah, zaman yeah. itu. Uh. Tapi emang orang tua ngizinin itu untuk main Enggak, kalau soal Tarkam orang tua enggak tahu okay. karena kan mama ini eh? mama ini eh. pedagang kue ya pedagang yeah. kecil dia eh. bikin kue eh. ikan pepes eh. di sana maka waktu kecil nama saya umbunggul umbunggul itu Munggulu artinya umbunggul itu itu satu makanan itu uh. makanan ciri khas orang uh. selatan uh, dari apa? itu ikan yang dipepes uh. dengan sambal uh. dan uh, bumbu-bumbunya uh. enak sekali oh. ah kenapa dibilang umbunggul karena saya Selalu bawa itu dengan singkong, hmm. dengan kue-kue lain saya bawa untuk dijual. Oh tugas dari ibu tuh jualan. Ibu ya? jualan. Ah, uh, uh. uh, karena saya pintar main bola saat itu, uh. saya bawa ke orang yang ingin saya main di timnya. Yeah. Saya bilang yang penting beli ini semua, saya akan main. <laughs> oh ya, ya. <laughs> yeah. Mereka beli. Uh. Saya pulang. ke rumah uh, ada uang uh, ibu senang ibu nggak uh, tahu saya main uh, iya, iya, iya. akhirnya saya dikasih nama kecil itu mbunggoloh ikan pepes itu uh, uh, iya iya uh, apa uh, ika uh, ikan pepes itu ya Iya. Yeah. ya dan ya, uh, kalau jualan itu pakai ini ya yeah, saya pakai uh apa semacam loyang kecil lah iya, itu iya, taruh iya, di, iya, iya. di kepala, keliling, ya. Alhamdulillah kalau dapat taruh kamu gak keliling lagi kan? Iya, iya, Antar iya. saja ke tempat itu. Iya, iya. Udah man, besok kita main di sini, saya iya. bawa ke sana beli, udah oh. mereka beli, saya main akhirnya bawa saja. Terus kamu main itu kamu juga dapat duit. Dapat duit juga, iya. walaupun mereka beli itu. Hmm. Hmm. Setelah itu saya dapat bonus juga, iya, iya. dari. Terus ibu kamu gak kaget misalnya kamu pulang bawa duit lebih dari yang dijual. Ya ibu saya itu pertama kali tanya ah. kamu dapat uang ini dari mana? Ah. Saya bilang ah itu ada bapak yang sering beli itu karena ah. dia tanya saya tinggal di mana saya bilang jauh dia kasih untuk ah. naik mobil ah. maka uang itu saya pakai saya jalan kaki. Ah nah, sering harus tipu orang tua begitu kalau ah. enggak itu pasti dipukul. Oh gitu ya? Ya karena nggak boleh terima uang dari orang yang kita nggak kenal. Oh iya iya. Oh gitu. Ta Tapi ibu tuh belum tahu kalau kamu itu main gitu. Buat enggak tahu tuh. Saat itu ibu tuh ibu belum tahu. Jadi kamu cuma dapat pokoknya dagangan habis, pulang bawa duit banyak kamu bilang bahwa itu dikasih sama Orang yang suka sama kamu itu Iya Ibu nah. belum tahu Eh kalau dagang-dagang di sana Itu pakai teriak-teriak Kayak di Indonesia kan Misalnya kan Iya pakai teriak-teriak Seperti oh, ikan gitu. pepes itu kan Kalau saya ajak oh. Itu bonggolo ah. Bonggolo Bonggolo Oh, nah, oh bonggolo Iya nah, ya. Maka uh. jadi nama uh. panggilan begitu. Terus orang datang gitu Orang datang Orang oh. beli orang Terus beli. kamu turunin Semua pada ambil semua. Iya yeah. nah, Tapi kalau pas kamu main bola itu Udah sini bawang Udah uh, Kalau bawang. pas main bola itu Nggak teriak lagi Langsung uh. antar ke sana <laughs> Diam semua <laughs> oh gitu. Yeah. Terus pas ibu kamu tahu kamu itu dapat duit dari bola? Ketika yeah, is, gimana tuh? E, Ibuku kaget saat mm. itu. Mm. Ada euforia ya. Mm. Saya bawa barang untuk jual mm. ke tim itu. Mm. Mereka beli dan pas itu final. Mm. Saya tampil luar biasa, mm. luar biasa final itu. Mm. Kami menang. Mm. Akhirnya mereka ini nggak mau tahu. Mm. Mereka gendong saya taruh di. Mm sunda, ya, ya, ya udah bawa sampai rumah, teriak, bonggolo, bonggolo. <laughs> ibu di dalam rumah, uh. karena ada gang yang menuju ke rumah uh. sekitar 20 puluh meter, uh. ibu dengar orang teriak, bungru uh. rame, uh. ibu ibuku takut. Uh. Dia keluar pelan, ya, dia takut apa? ada apa nih anak saya ini bikin masalah apa nih Kenapa gitu kan? Panggil guru ada apa? Eh. Karena di Kamerun itu dulu kebiasaan kalau eh. teriak namanya orang kadang-kadang pencuri begitu ya, ya, kalau ya, ditangkap ya, ya, ya. kan? Iya iya iya. Ya. Diteriaki nama eh. ibuku begitu, saya ada buat apa? Eh. apa. Eh. Tiba begitu ibuku keluar dia lihat banyak orang, wah eh. itu bonggolo yang terbaik ini luar biasa eh. ini harus jadi pemain bola ini. Eh. Eh. Ibuku diam. Eh. Saya masuk rumah, uh. saya kasih ibu uang tuh. Saya bilang, mama selama ini saya jujur sama kamu ini ini, uh. ini begini. Kamu kasih uang berapa waktu itu? Ya ibu? waktu itu saya kasih ke ibu sekitar uh, 100, 100 ribu ya. Zaman itu di sana kalau sana berapa uangnya pak? Lima ribu franc. Oh, frank Swiss. Frank Oh tidak. Frank tidak. Ya Frank Cameron Oh saya pikir Frank Swiss Frank Swiss 5 ribu besar oh, sekali, besar <laughs> sekali. Itu Frank Cameron 5 ribu 5 ribu itu kalau di Cameron itu sekitar 300 ribu ya uh, ibu, Saat zaman itu itu uh. banyak uang itu Iya iya Oh gitu ya Ya ibu bisa belanja 3 hari Itu tahun berapa? itu embol embol udah tahun berapa itu ya itu tahun 92 92 ya ya 92 tapi kalau pemain bola Kamerun angkatan kamu itu yang jadi pemain nasional siapa Samuel itu Samuel itu Samuel angkatan itu kamu salah, angkatan kita hmm. hanya kita beda tim ya, 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 ya. beda tim dan beda nasib beda rezeki juga ya, <laughs> nah, Samuel itu itu dia ya. sudah punya uh. Dari kecil ya huh? sudah ada jiwa untuk jadi pemain bola karena huh? dia bander yeah. dan dia bilang sama orang tua itu dia nggak mau sekolah dia mau main bola uh, dan dikizinin sama orang tuanya orang tua nggak bisa bikin apa-apa lagi yeah, 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 karena yeah. dia punya talenta akhirnya hmm. ada saat, saat itu baru ada pertama kali satu akademi hmm. dari perusahaan bir hmm. dari Perancis hmm. namanya Bracery. Hmm. Itu ikut ini hmm. dan dibawa ke Perancis. Hmm, yeah, 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 Maka yeah. itu banyak kali gagal yeah, ke yeah. Perancis itu. Uh. Dia banyak kali gagal. Akhirnya dia pindah. Uh. Ada akademi baru milik orang Cameroon. Yeah. Saat itu milik orang mm. lokal. Dia ke akademi itu. Itu akademi itu yang bawa dia ke mm. Spanyol, eh, Spanyol. Spanyol. Ia ya, dari uh. situ. Uh. Udah, jalannya itu terbuka. Uh, iya, ke Barcelona. Itu nggak pernah main Liga 1 di Cameroon. Iya, iya, iya. Karena iya. tim yang dia bela itu waktu itu Liga 2. Uh, tapi etto itu jualan sama kamu juga? Jualan bolo itu? Nggak, dia nggak jualan. <laughs> dia nggak jualan. <laughs> dia nggak jualan. Saya pikir jualan. Jadi Eto'o ya? angkatan kamu ya? Iya, itu uh, nggak jualan. Karena uh, itu juga dulu bapaknya. Uh, zaman dulu itu bapaknya kaya. Kalau oh, iya, kerja iya. semacam di... Uh, apa? Di PT... Di, uh, PT... KAI begitu, uh, kereta, api oh, kereta api di perusahaan ya. pemerintah ya. Oke, okay. okay. uh, apa? Uh, embol. bola, <laughs> oh. <laughs> Arman. Jadi kamu tuh memang dari awal nggak 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 diizinkan main bola sampai akhir jadi main bola ya. Iya. Yeah. Terus kamu diizinin datang ke Indonesia gitu. Nah, uh, sampai se sekarang ibu kamu sering masih ada nih, al al sudah almarhumah. Uh -huh. Tapi ibuku itu uh -huh. menangis saat saya mau berangkat. Kenapa? Karena uh -huh. Mau nah, berangkat ke luar negeri ini Iya dari nah. keluarga miskin ya. Nah. Terus kita main bola di kamerun pembayarannya kan minim. Iya iya iya. Nah, terus kebetulan kita mewakili mm. kamerun dalam event internasional. Iya mm. makanya maka saya kadang-kadang benci agen ini kenapa? Mm. Karena dari pihak Singapura ini mm. mereka sudah beli semua mm. tapi yang perwakilan dari kamerun Mm. minta sama kita untuk mm. beli tiket sendiri, yeah, yeah, yeah. Ah, beli tiket itu lewat dia harus yeah. kasih uang setor yeah. uang ke dia. Yeah, 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 yeah. kami 26 orang yang berangkat yeah. dari Kamerun waktu itu dan alhamdulillah saya orang pertama yang diseleksikan yeah, sexy, karena yeah. ada salah satu talent itu mm. datang dari Australia tapi mm. dia warga Singapura, mm. ah, dia datang nonton game itu, mm. dia hanya bilang sama pelatih I want this guy. Mm. Alhamdulillah nama mm. pertama yang ditulis nama saya. Yeah. Uh, waktu saya mau berangkat. Yeah. Saya sampaikan ke ibuku. Mm. Mama saya akan berangkat besok. Dia hanya menangis. Mm. Kamu mau berangkat kemana? Saya bilang saya ke luar negeri. Mm. Dia hanya bilang kamu mau bunuh mama. Mm. Kenapa? Mau bunuh ibu kenapa? Yeah. Kenapa? Kenapa? Kamu mau apa? Rumah kecil ini yang kita punya? Ah ya, ya. Kamu mau kita jual ini untuk berikan kamu tiket kan yeah. kemarin kamu ke Eropa. Uh. akhirnya kembali. Uh. Sekarang kamu mau keluar lagi. Uh. Saya bilang, "Bu, saya uh. tidak minta apa-apa. Uh. Saya sudah urus semua. Besok saya berangkat." Uh. Mungkin terharu ya, maka yeah. dia menangis atau dia pikir uh. saya pergi tanpa tujuan mungkin yeah, anak yeah, ini pergi yeah, yeah, begitu mati yeah, yeah. atau kekhawatiran orang tua lah. Ke uh. orang tua. Uh. Akhirnya saya berangkat tapi uh. saya sudah beli tiket sendiri uh. dengan uh. uang yang saya simpan karena uh. setelah pulang dari Eropa uh. saya kerja di Oh pertama kamu ke Eropa dulu ke yeah. mana tuh? Perancis, Jerman. Oh ke Jerman? Ya. Yeah. Pulang saya kerja di Heeh. kumpul uang dari situ terus bantu teman-teman hmm. untuk untuk bikin bisnis pajak mm. Hmm. Uh, uang itu saya sering simpan hmm. kasih sedikit sama orang tua simpan hmm, hmm. karena bapak waktu itu dia pegawai pegawai kelas rendah yeah, 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 saat yeah, itu. yeah. udah simpan 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 uh. sampai bisa beli tiket sendiri. Uh, ya, ya ya Dan, Dan akhirnya kamu pertama ke Asia. Ke Asia. Ya. Yeah. Pertama kali kamu main di Asia itu di Singapura. Singapura Singapura. Ya. Singapura. Uh, dari uh, situ Unana ini datang. Uh, ya yeah, bawa karena, kamu ke Indonesia. Uh, ya kan waktu itu kan orang Indonesia, orang asing di sini yeah. banyak ke Singapura untuk perpanjang visa. Betul betul. betul. Uh, sebagai agen dia lihat, dia tawarkan. Uh, uh, kamu bisa main di Indonesia ya sebagai uh, profesional uh, ya, yeah, kenapa yeah. tidak? Ya sangat inspiratif nih ceritanya <laughs> embol embol, <laughs> <laughs> ceritanya Coach Arman dan menurut saya ini adalah apa namanya cerita yang bisa dijadikan ya pegangan buat anak-anak muda Indonesia ya Coach ya bahwa untuk menjadi pemain bola itu ketekunan dan keyakinan disiplin itu harus benar-benar dilakukan benar. dan yang paling penting adalah Uh, keseriusan kita ya, Coach. Ya, dari Benar. artinya apa? Uang tidak menentukan orang itu bisa jadi main bola. Benar, yang menentukan itu adalah tekad kuat dia untuk jadi main bola. Dari ke uh, cerita Coach Arman ini, ya, sangat terharu sekali, saya gitu kan, bagaimana dia mencuri waktu berjualannya untuk bermain bola. Akhirnya bisa sukses dan datang ke Indonesia. Uh, sukses juga sebagai pelatih kita doakan coach semoga coach bisa memberikan ilmu-ilmunya buat anak-anak Indonesia apalagi sekarang sudah warga negara Indonesia ya KTP-nya di mana coach KTP Tangerang Tangerang moga-moga Tanggerang jadi Tangerang kabupaten ya moga-moga ya, jadi bupati Tangerang amin, amin. Coach terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya nanti kita ketemu lagi kita cerita yang lebih dalam lagi tentang Coach Arman yang pasti sepak bola kita punya warna yang berbeda dan ada orang dari luar negeri datang ke Indonesia begitu cinta dengan Indonesia pindah warga negara dan mengabdi untuk Indonesia dan ini cerita inspiratif buat kita semua bahwa uh, kita bisa mengabdi untuk Indonesia lewat sepak bola. Coach, terima kasih, salam olahraga bangkit sepak bola Indonesia semangat menolak penyerah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, keren nih cerita.